Tangga YouTube channel SM Collector. Hari ini saya nak berkongsi dengan anda semua satu mobile game yang saya main. Dan bersempena dengan video kali ini, kita cosplay sikit lah. Sebab game yang saya main ni pun dia ala-ala fantasy sikit. Nak tahu game apa? Jom layan video kali ini. Mobile game yang saya main ni dia berjanrakan MOBA, iaitu Multiplayer Online Battle Arena. Jom! Game yang saya masukkan ini bukanlah game Mobile Legends, tetapi game yang saya ingin bercerita pada hari ini adalah game yang dikenali sebagai Legendary Heroes. Saya mula main game Legendary Heroes ni rasanya dah 6 ke 7 tahun lamanya. Jadi game ni memang dah ada di market agak lama sebenarnya, tapi tak ramai yang tahu tentang kewujudan game Legendary Heroes ni. Dan kenapa saya minat game Legendary Heroes ni? Sebagai seorang individu yang suka main game tapi pada masa yang sama terlalu sibuk dengan kerja, Legendary Heroes adalah game yang sesuai untuk anda. Kenapa? Walaupun game Legendary Heroes ni merupakan game MOBA, iaitu Multiplayer Online Battle Arena, tetapi game Legendary Heroes ni merupakan satu game offline. Ha, betul, korang tak salah dengar. Ini merupakan satu game offline di mana korang hanya perlu bermain dengan komputer sahaja. Ya, betul. Dia bukan satu game online yang korang perlu berlawan dan juga bertarung dengan rakan-rakan online yang lain. Memang seronok bermain game online, tetapi bagi seorang yang terlalu sibuk dengan kerja tapi nak main game, ini bukan satu game yang sesuai untuk anda sebab korang tak perlu risau. Contohnya korang tengah main game ni, korang tak perlu risau korang nak keluar daripada game ni ataupun nak buat benda lain dulu. Korang boleh just quit the game tanpa perlu risau pasal rakan-rakan yang lain. Untuk kita lebih memahami permainan Legendary Heroes ni, saya akan buat sedikit demonstration. Kita akan main sama-sama dan tengok apa yang buatkan game ni berbeza dengan Mobile Legends. Mana ni? Okay, oops, silap. Tekan YouTube pula. Ah, stress. Tak nak buka sebab nak ikut tema kan, kena buka ni. A few moments later. Tak boleh, susah. Kena buka. Baru senang nak tekan. So bila kita buka game tu, dia akan keluar di logo Legendary Heroes dan dia akan ada loading page lah. Kalau tengok dia punya konsep, dia punya style tu lebih kurang macam kita main game Dota tu. Dan tak perlu risau kalau korang tak ada internet ke apa, game ni still boleh main sebab dia offline game, jadi tak ada masalah lah. Okay, sekarang kita akan pergi kat dia punya campaign. Kat sini adalah, kat sini kalau korang boleh tengok, saya dah full clear beberapa stage awal. Stage pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima dan juga keenam. Dan setiap stage yang ada ni, kita akan bertarung dengan musuh-musuh yang berbeza dan level-level yang berbeza. Okay, sebab game ni pun saya dah lama tak main eh. So bila saya start balik tu, kita kena start daripada zero balik lah. Karakter pun banyak lagi yang saya tak unlock sebenarnya. Okay, kita akan start the campaign. Dan untuk permainan Legendary Heroes ni, korang boleh select 3 karakter yang berbeza. Jadi satu karakter korang yang control sebagai player dan lagi dua tu komputer yang akan control. Dan kenapa saya suka sangat game Legendary Heroes ni sebab kita ada 3 karakter, kita ada 3 heroes. Dan semasa kita main permainan ni, along the way, kita boleh switch karakter sebenarnya. Maknanya, nampak dekat bawah ni kita ada ikon hero tu. Nampak? Dekat bahagian tepi, belah kiri tu. Kita ada 3 watak. Jadi along the way, kita tengah main game tu, kita boleh terus switch karakter mana kita nak. Kalau kita tekan yang bawah, dia akan automatic direct kita ke hero yang kedua. Jadi bayangkan bila korang tengah lawan dengan musuh dan nampak macam nak kalah tu, korang boleh terus tukar ke hero yang kedua dan terus control watak tersebut. Dan boleh tengok dekat skrin kalau kau perasan kat atas tu ada timer. Dan usually satu game dia punya durasi tu dalam 5 minit saja. Jadi setiap game yang ada ni dia merupakan satu game yang very fast pace, very kira cepat lah. Jadi bagi mereka yang suka game ala Dota, ala Mobile Legends, nakkan game yang very, you know, very quick game, ini adalah game yang sesuai dengan anda. Nampak je dalam masa 5 minit saja korang dah boleh selesaikan satu stage. Dan ini kita serang tengah lawan. Konsep sama,
untuk menang pertarungan ni, korang perlu hancurkan tower utama pihak musuh. Dan tower utama mana yang musnah dulu, dia kalah lah. Sekarang kita tengah attack dia punya tower dulu. Yes, menang. Nampaknya saya berjaya habiskan satu round game ni dalam masa 2 minit. Masa yang diberi adalah 5 minit dan saya berjaya selesaikan stage ni dalam masa 2 minit sahaja. Dan untuk kita level up karakter ataupun dapat item semua, macam biasalah, kita kena tengok iklan. Itu je bagi saya dia punya kekurangan dalam game ni, di mana kita kena tengok iklan dan tak boleh skip. Kadang-kadang iklan sampai 20 minit lah, panjang sangat, silap. Kadang-kadang dia punya iklan sampai 20 saat, 30 saat, dia memang panjang. Itu je saya rasa dia punya kekurangan ya dekat game ni. So kalau kita tolak iklan dekat tepi, dah memang perfect. Okay, kita akan main kempen yang kedua ni stage yang advance sikit. Dan satu lagi setiap level yang berbeza, setiap kali kita pergi ke stage yang lebih atas, kita punya musuh pun akan ada level yang lebih tinggi. Jadi kesukaran untuk habiskan game tu akan jadi lebih mencabar dan lebih susah. Nampak kat sini, kita punya musuh bermula dengan level 3. Starting dah level 3 dah. Dan apabila kita naik ke stage yang seterusnya, stage yang lebih tinggi, dia punya map pun dah berbeza, dia lebih kompleks. Okay, settle satu tower. Okay, nampaknya dah jumpa kita punya musuh. Musuh kita bersama juga, seperti mana kita ada tiga hero, tiga hero utama. Pihak musuh kita pun akan ada tiga hero utama juga. Okay, sekarang ni saya tukar karakter. Okay. Dah menang dah. Nampak tak, itu yang menarik tentang game ni. Sebab komputer yang walaupun kita control the main character, lagi dua karakter tu komputer yang control. Dan cara diorang main permainan dia memang macam player betul yang main. Nampak tak? Sebab gameplay tadi, komputer saya punya team members yang komputer atau AI yang control, dia yang musnahkan tower utama. Jadi kami secara tak langsung berjaya memenangi pertarungan ataupun game tersebut. Jadi walaupun game Legendary Heroes ni merupakan satu offline game, tetapi dia punya feel lebih kurang sama macam kita main game online sebenarnya. Dan sekarang ni saya ingin ketengahkan, game ni memang sesuai sangatlah bagi mereka yang sibuk. Itu yang pertama, terlalu sibuk dan nakkan game yang cepat, fast game. Ini adalah game yang sesuai untuk anda lah. Sebab bila kita main Mobile Legends tu, sometimes dia terlalu lama. Okay, dia terlalu draggy, terlalu lama. Itu yang pertama. Yang kedua, kita bermain dengan kawan-kawan yang lain, yang especially game online. Takkan kita tengah main, itu kita nak keluar. Jadi itu adalah benda-benda yang merisaukan sesetengah player yang nakkan fast game. Memang menarik. Jadi bagi mereka yang berminat untuk cuba satu kelainan dan ingin merasakan perbezaan bermain game offline, korang boleh cubalah download dan main game Legendary Heroes ni. Dan yang pastinya, game Legendary Heroes ni boleh dimuat turun di App Store dan juga Play Store. Maknanya Android pun ada, Apple pun ada. Jadi dua-dua mobile phone ni bolehlah main game Legendary Heroes ni. Panas saya pakai suit ni. Jadi itu sajalah kita punya sharing session, di mana saya nak share dengan korang semua game yang saya main ni. Harap korang boleh cubalah try game Legendary Heroes ni. Dan seperti biasa, kalau korang suka video ni, jangan lupa untuk tekan like, share dan juga subscribe ke YouTube channel SM Collector. Kita berjumpa lagi di video yang seterusnya. Bye!